Halo Tribuners, saya Jarianto, jurnalis Tribunsorong.com. Di belakang saya ini adalah gapura atau gerbang. Selamat datang ke Kabupaten Maibrat. Sebelumnya adalah akses dari Kabupaten Sorong Selatan menuju Kabupaten Maibrat. Ini adalah tugu perbatasan yang berada di Kampung Yapok. Ya, di sini Kampung Yapok, Distrik Ayamaru Barat. Yang sebelah sini adalah Kampung Welek di Kabupaten Sorong Selatan. Tribuners ketahui bahwasannya gerbang masuk menjadi perhatian dari penjabat Bupati Maibrat Bernhard E. Rondonuwu, bahwasannya menjadi lokasi yang harus diperhatikan. Utamanya adalah mengenai kebersihan, sehingga masyarakat setempat diajak selalu bergotong royong membersihkan semak belukar di kiri kanan. Karena apa? Ini adalah menjadi cerminan ketika ingin memasuki suatu daerah yang notabene adalah suatu kabupaten yang cukup jauh dari kota Sorong. Selain di sana pusat pemerintahan, juga ada berbagai destinasi wisata di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya ini. Tribunus ketahui bahwasannya program-program dari pemerintah daerah, utamanya yang dicetuskan oleh PJ Bupati Maibrat, ini fokus hal-hal yang seperti ini menjadi fokus perhatian agar masyarakat aware atau peduli terhadap lingkungan sekitar di dalam kebersihannya. Ini tugu belum lama selesai dibangun, Tribuners ketahui. Ornamen ada di kiri kanan khas Papua, kemudian ada burung. Ada burung cendrawasih, dan di sebelah kiri itu logo Pemkab Maibrat. Ini bisa kita lihat ornamen-ornamen yang disematkan di gapura selamat datang ini. Ini kalau kita akses dari Kabupaten Sorong Selatan. Perbatasan di sini berdekatan dengan sekolah dasar yang baru dibangun oleh pemerintah Kabupaten Maibrat. Ini adalah SD Negeri Yabok di Distrik Ayamaru Barat. Lihat, ini belum lama rumput-rumput dibersihkan karena memang PJ Bupati selalu datang dan meminta setiap 2 minggu sekali ini masyarakat sekitar ini membersihkan area gerbang, dekat gerbang ini ya, jadi simbol ya kan, kita memasuki wilayah Kabupaten Maibrat. Ada apa saja di Kabupaten Maibrat? Kalau berbicara destinasi, Tribunus ketahui di sana ada namanya destinasi Kali Kaca, itu sungai yang memang jernih bak kaca, berada di Kampung Rindu, Distrik Ayamaru Tengah. Lalu ada Danau Framo, berikutnya lagi ada Danau Ayamaru yang terdekat dari gerbang ini, yang memasuki di wilayah Distrik Ayamaru. Itu pemandangannya, Tribuners, eksotis. Lalu apalagi? Ada Petik Bintang, Tribuners. Petik Bintang ini kita bisa melihat panorama dari atas ketinggian, dikelilingi panorama alam yang indah. Apalagi di destinasi yang berada di Kabupaten Maibrat adalah air terjun. Ada juga air terjun, tapi ini cukup jauh lokasinya dan memang butuh effort lebih ketika kita ingin menikmati air terjun Mosmun itu. Itu belum lama PJ Bupati ke lokasi tersebut. Itu tadi, Tribuners, selayang pandang mengenai gerbang ini. Oke. Seperti itu tadi gambaran ketika kita memasuki gerbang ini dan situasi mengenai apa saja sih sebenarnya
keindahan-keindahan alam di sana kalau kita berbicara mengenai destinasi wisata. Penasaran? Datang saja ke Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Sampai jumpa Tribuners. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.